pukul 11 siang. Aku sudah nyebrang ya ke sini, ke tengah ini ya. Tadinya aku berdiri di sana di trotoar baru yang baru sampai situ dibikinnya. Di depan toko Tian Liong. Ini ada toko besar, ada tulisannya Tian Liong. Nah itu trotoar yang dari sana, dari ujung sana ya, dari bawah jembatan Glodok legendaris, baru dibikin sampai di sini. Di depan toko Tian Liong yang sebelah sini sedang dibikin trotoarnya, ke sana itu sedang dikerjakan. Kelihatan ya, ada pekerja yang sedang bekerja. Nah, di seberang ini ada gedung yang bentuknya seperti ini. Ini dulunya Gloria. Terkenal, Gloria itu terkenal di daerah Glodok nih, Pancoran ini. Terkenal. Nah, tadi saya ngobrol di situ sambil ngopi ya sama tukang kopi yang sudah lama jualan di depan Gloria. Ini dia bilang Gloria itu terbakar. Terbakar sehingga ya sudah diratakan dengan tanah lalu dibangun gedung yang baru ini. Ini namanya Chinatown Point Mall, ini bentuknya mall di dalam ya, tapi aku belum masuk, belum tahu dalamnya seperti apa ya. Tapi ini bentuk bangunannya khas ya, khas Tionghoa seperti ini. Di atasnya itu ada apartemen. Ada apartemen. Nah, di depan ini, seberang ini ya, seberang aku berdiri ini, tadinya pasar. Sekarang jadi tempat parkir. Jadi tempat parkir. Ini motor-motor dari sana. Jadi hati-hati kalau nyebrang di sini karena motor banyak yang dari sana. Nah, sedangkan yang sini, ini tadi di ujung sana ada tulisannya satu arah, tapi ternyata yang sini ini sisi jalan yang dekat, yang depan Chinatown Point ini, dulu Gloria ya, ini nah ternyata dua arah. Tapi yang ke arah sana hanya motor-motor, mobil enggak. Mobil hanya dari sana ke arah sini. Yang sebelah sini juga sama. Ini enggak dua arah ya, enggak dua arah, ini satu arah. Dari gerbang Chinatown Pancoran. Gerbang yang tadi, yang di sana di kejauhan ya, yang gerbangnya itu, tiangnya itu, dan atasnya itu ada ukirannya, terbuat dari ukiran. Ini satu arah yang sebelah sini. Nah itu tulisan
Pancoran Chinatown poinnya itu di situ. Panjang amat ya namanya ya. Di pagarnya itu. Ini jalanan ini sudah di beton. Sudah di beton ini. Yang tengah, tapi sebelah sana belum. Ini masih berupa kali kecil. Kali ya. Yang sini ini tadi sudah di beton tuh. Jadi aku bisa bebas berdiri di tengah ini tanpa takut ketabrak kendaraan. Nah, itu tulisannya di sana, Pancoran Chinatown Point. Ini juga di seberang ini sedang dibongkar trotoar lamanya, itu akan dibuat trotoar baru juga. Seperti yang di sebelah sana. Wah, ini nanti jadi untuk pejalan kaki nyaman ya. Jalan di Pancoran ini nyaman karena trotoarnya lebar. Aku coba nyebrang ya, ini ada gudukan-gudukan gini. Maksudnya ada karung-karung, isinya mungkin tanah. Aku mau nyebrang. Parkir motor di sini. Nah, ini sebelah sana kosong. Sebelah sini ada motor datang. Nah, ini ya lagi dibongkar. Tuh, trotoar lama. Bekas pohon ini. Bekas pohon. Mau dekati nih tulisannya biar jelas ya. Ada bendera-bendera merah putih dipasang di sini. Ini tulisannya. Tulisannya ini. Pancoran Chinatown Point. Ada Starbucks, ada kopi kenangan di sebelah sana. Pancoran Chinatown. Ini ada tulisannya juga di sini ya. Pancoran Chinatown. Ini dalamnya ini mall ini. Aku jalan ke sini ini cukup lebar ya. Buat pejalan kaki, buat pengunjung ini nyaman ini. Jalan-jalan di sini. Ini ada tanam-tanaman yang dipelihara dengan baik. Di pot, ditanamnya di pot. Pot-pot. Ini taman di depan Pancoran Chinatown.
seperti ini ornamennya. Di sini juga ada taman ya. Di sini juga ada taman. Ini ada patung kepala kuda. Ini buat yang suka taman ya, tanam-tanaman, lihat-lihat gini, menenangkan hati. Sebelah sana juga ada. Ini memang harus menyediakan waktu khusus untuk menikmati tanam-tanaman yang ada di sini. Bonsai. Ini bonsai. Pohon tapi kerdil bonsai. Wah, kita lihat aja nih taman-tamannya yang ada di sini. Wah, sampai ke sana tuh, lihat kanan kiri. Ini nggak usah, kapan mau ketemu saya ngomong. Buat yang mau jalan-jalan ya, silakan ya. Wah, ini sampai ke sana ya. Sampai ke ujung. Wah, taman semua ini isinya. Ini juga atapnya khusus, bentuknya khas bangunan Tionghoa. Jadi ini nggak ada satu sudut yang nggak ada tanaman, semua ada tanamannya. Ini yang di tengah juga. Sebelah sana juga ya. Ini ada pos keamanan. Ini tangga ya, tangga ke jalan Pancoran. Lihat ke sana, nah ini bangunannya khas sekali, ornamennya khas. Ornamen Tiongkok atau Tionghoa. Lengkung di atas atap itu juga. Nah, jadi kalau saya melihat ke sana, itu adalah jalan Pancoran. Di seberang sana ada toko-toko. Toko-toko lama itu. Sudah puluhan tahun jualan di situ, toko-toko ini. Ini yang tadi ya, yang lagi bongkar trotoar lama. Begitu dulu laporan pandangan mata dari depan
Pancoran Chinatown Point. Namanya panjang, Chinatown Point, Pancoran Chinatown Point. Nggak gampang disebutnya, diingatnya ya Pancoran aja dulu, Pancoran Chinatown Point.